Aceh ke sini musnahkan di daerah. Oh masih anu, masih mau minta lagi enggak? Enggak lagi. Untuk dikonsumsi di wilayah Banten, Cirebon, karena mereka ini punya komunitas, komunitas mereka lah yang menggunakan ini. Mereka melakukan penjualan juga, marketingnya melalui medsos, Instagram, dengan bahasa sandi yang mereka miliki. Ya, itu kita dalami sekarang para sindikatnya. Kemudian yang kedua, pengungkapan sindikat sabu-sabu. Ini juga berasal dari Aceh, dua tersangka dari Aceh dengan menggunakan modus meletakkan sabu-sabu di sepatu, di dalam sepatu. Jadi sabu-sabu tersebut dibagi 4 kemasan, yaitu satu kemasan beratnya 250 gram dengan total dari 4 kemasan itu kurang lebih 1000 gram atau 1 kg diletakkan ke dua sepatu, satu kemasan. Yang bersangkutan ini juga mendapat dari informasi keterangan yang kita peroleh dari berita.